Bingung lah tarifnya ya cuma yang gampang nang. Sama liar yang tangan siapa sih wani? Yo. Tulang apa tingkrut? Polisi kan ya. Oh ini Martaji. Punyanya Martaji. Jangan diambil nih. Itu di sini malah gelis hilang. Lah kone Marta Jiki gue. Ya punya gue itu. Ini hebat yang. Ini undang-undangnya atas sih. Enggak, kagak nyangka gue. Kagak nyangka gue anu yang. Ente kalau ngadang. Bisa nyorep tadi kan. Ya, ini nih musim ini. Punya gue aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum yang ku. Yang. Hati-hati. Yorop apa aku. Lah. Itu lo yang hah? Pasang teratal ke dalam ini itu lo yang kaget luar biasa ini teratal ke siap nah yang itu lo gitu oh siapun ngimpi apa gue rapat matanya gue ya karo sini kan ya dongak nah gak ya iya jadi ku anak gue muka-muka ngerekan abis mandan rep ya nyontok pedo nang itu nano pake jen oke sedih. Ya. Iya. Iya. Punya ketua gue. Itu dia yang dulu kan nah. Set. Nah, orang sini bilang gimana? Ah. Mana? Orang itu lu yang. Ya, tidak ngawur ini. Assalamualaikum. Main negara. Lu lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tenggara. Kok bisa lapang ibu itu tenggara tahu. Baik teman-teman, ini informasi dari yang Martaji namanya Selatan. Anak dari ayah dari Pati Dharma Wulung sekarang lagi dilanda sakit parah ya. Sorry. Tadi katanya Pati itu menemui yang Martaji sampai nangis-nangis. Tapi kayaknya enggak lah, Mas. Kan di sisi lain Pati juga mau ada pernikahannya dengan si Kemuning. Kemuning, teman-teman. Ini justru baru kami dengar ya berita ini ya. Semoga ya bisa terlaksana secepat mungkin. Amin. Kita bisa menghadiri acara pernikahannya. Amin. Terus bapaknya segera disembuhkan. Amin. Amin. Yuk kita lanjut. Itu bisa dipakai itu Mas tadi Mas katanya memang ada. Hah? Memang ada ya itu. Duh. Lep kate Musa. Lep kate Musa. Ih. Eh, hati-hati. Astagfirullah. Siapa lihat sendiri saya datang membawa ribuan pasukan hanya untuk membalaskan dendam atas kematian adik saya. Ya Allah, makhluk. Saya beri kesempatan sekali lagi kepadamu, mengakulah agar saya akan memberi keringanan dan saya hanya akan memberi hukuman kepadamu yang telah membunuh adik saya. Apa sebenarnya tujuanmu membunuh adik saya yang tidak tahu apa-apa permasalahan denganmu? Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak usah basa-basi. Saya datang dan mempersiapkan ini semua
hanya untuk membalaskan dendam kami. Kau tahu tidak rasanya disuruh mengaku, sedangkan saya benar-benar tidak melakukannya. Asal engkau tahu, wahai keluarga Kura, yang melakukan itu adik bontotmu sendiri. Betul, Surawongso. Kau jangan melempar atas apa yang sudah kau lakukan itu kepada adik saya sendiri. Mana mungkin adik saya setiga itu. Walaupun kami memang sering berbeda pendapat dan bahkan bermusuhan, tapi adik saya tidak mungkin tega membunuh kakaknya sendiri. Benar sekali. Bahkan saya pun tidak akan tega untuk membunuh adik saya walaupun kami memiliki perselisihan dan permasalahan. Wahai saudaraku, saya ucapkan kembali, kami bukan saudara. Kita benar-benar sedang dipermainkan oleh adikmu sendiri. Kau yang sedang mempermainkan saya. Kau mengaku memiliki permasalahan yang sama dengan saya. Akan tetapi kau menusuk saya dari belakang dan kau tega membunuh adik saya, Surawongso. Lalu jika hatimu masih tersulut emosi seperti itu, bagaimana engkau bisa berpikir jernih? Betul. Berpikirlah secara jernih. Untung saya itu apa membunuh makhluk yang benar-benar tidak tahu apa-apa. Untungmu apa? Iyalah, saya sedikit pun tidak mengetahui tujuanmu. Bahkan ada manusia yang berhubungan dengan bangsa seperti kami. Kau memiliki kelebihan yang melebihi manusia lain, dan saya pun tidak memiliki tujuan yang kalian ini tidak ingin kalian sebutkan kepada saya. Apa maksud dan tujuanmu membunuh saudara saya? Apa maksud dan tujuanmu jika kau berhubungan dengan bangsa seperti kami? Sudah saya katakan dari awal, Margasura. Ya. Sudah saya katakan dari awal, saya berhubungan langsung, bersentuhan langsung dengan bangsa lembut seperti kalian. Itu satu, saya ingin kebenaran dan keadilan itu berdiri tegak lurus. Kebenaran, keadilan hanya sebagai tameng ataupun alasanmu saja. Jika kebenaran sebagai tameng, mengapa kau membunuh adik saya? Kau membunuh saudara saya. Lalu untungnya saya apa? Saya tidak tahu itu. Nyatanya kau yang melakukan itu. Jika kau masih tidak mengaku atas apa yang kau lakukan, maka jangan salahkan saya. Kau lihat sendiri, saya membawa ribuan pasukan yang akan menyerang kalian, dan saya beri kesempatan sekali ini. Jika kau tetap tidak mengakui ataupun kau tidak menjelaskan alasanmu membunuh adik saya itu apa, maka saya akan mengerahkan untuk menyerangmu. Tadi saja adikmu itu, Surawongso, menemui saya tadi malam. Ini kan sudah pagi. Tadi malam sekitar jam 1:30 itu menemui saya. Surawongso mengatakan kepada saya, "Eh, manusia, berhati-hatilah. Kakak saya sedang mempersiapkan pasukan, ribuan pasukan untuk menyerangmu. Sebentar lagi dia akan turun langsung menghadapimu. Betul. Ini bahaya sekali buat keselamatanmu." Manis sekali kau mengarang. "Daripada engkau nanti tidak selamat, lebih baik
kau melakukan suatu hal, bunuhlah dia. Saya akan tunjukkan kekurangan itu kepadamu. Dia mengatakan seperti itu. Lalu saya bertanya, masa iya saya mau membunuh makhluk yang benar-benar tidak bersalah? Ya, walaupun tidak pernah bersalah, tapi dia membahayakanmu, membahayakan keselamatanmu. Saya tahu kelemahannya, kelemahan kakang saya. Ya betul. Marga Sura dan siapa? Satu lagi. Surandanu. Surandanu itu hanyalah sepele katanya, yaitu suatu pusaka. Ya bukan pusaka. Yang menyebutnya pusaka sih mas. Oh iya, menyebutnya pusaka. Pusaka. Cambuk. Cambuk. Pati Musa. Pati Musa. Yuh. Sama satu lagi. Ini pusaka upi jambe. Saya langsung mengatakan, tidak usah kau menyuruhmu seperti itu. Hebat. Hebat sekali kau manusia. Ngomong apa gue? Kau sangat pandai membuat cerita. Memang benar. Dan yang mengetahui itu semua hanyalah satu, yaitu Kolokati. Berarti di sini, atas apa yang kalian ucapkan itu, kalian adalah anak buah dari Kolokate. Astagfirullah. Apa ya Surawongso tidak? Kalian sekongkol dengan Kolokate. Karena hanya Kolokate lah yang mengetahui mengenai kelemahan itu. Kan sudah dikatakan, hanya adik jenengan yang mengatakan kelemahan jenengan itu. Kau hanya bertameng agar saya benci terhadap adik saya, agar saya melakukan hal yang keji terhadap saya, agar saya membunuh adik saya, sehingga kau pun dapat lega, kau dapat membunuh, menghilangkan adik saya tanpa kau menyentuh adik saya. Itu kan tujuanmu. Saya tidak akan tertipu mengenai itu. Di waktu sudah jelas di seperti sini. Ini, ya, sudah saatnya malaikat pada turun. Ya. Saya berdoa semoga Gusti Allah memberikan hidayah kepadamu. Ya. Berdoalah, mana mungkin doa dari seorang pembunuh itu dikabulkan. Apa susahnya berdoa? Apa susahnya berucap? Apa susahnya bercerita? Yang kau inginkan di sini. Pertama, kau sudah membunuh adik saya, Suronggiro. Dan kau memfitnah adik saya lagi, Surawongso, agar kami membunuh adik saya, Surawongso. Walaupun saya dan Surawongso itu sering melakukan perkelahian ataupun berbeda pendapat karena dia melindungi Kolokati. Tapi saya yakin dia tidak akan tega. Dia tidak sekecil itu untuk membunuh kakaknya sendiri. Tidak benar gak? Dan anggapanmu tentang mereka yang berhubungan dengan Kolokati itu benar. Mereka semuanya dulu memang bawahan dari Kolokati. Tapi mereka dikeluarkan. Dan sekarang mereka sedang memperbaiki nama di depan dakang Kolokati. Lalu mereka diperintahkan untuk membunuh kalian oleh Kolokati. Hebat! Berarti di sini sudah jelas. Kuak sudah semua. Kau memang sedang berurusan dengan Kolokati, akan tetapi urusanmu adalah kau ingin memperbaiki namamu di depan Kolokati sehingga kau bisa diangkat lagi menjadi anak buah Kolokati. Dan tugasmu untuk membersihkan namamu di depan Kolokati adalah menghabisi keluarga kami semuanya. Benar kakak. Mereka juga berusaha untuk menghilangkan saya, memusnahkan saya. Kapan? Menggantikan posisi saya yang bersama dengan kakak Kolokati. Bentar lagi paling mulutnya kobaran. Lamis, lambene lamis. Hebat sekali nama Tuhan. Di sini sudah sangat dengan kelakuanmu. Maka karena kalian tidak mengakui dan masih bersikeras, kalian tidak melakukan itu semua.
Coba kayak si ngomong gue. Aku saja semuanya. Mengerahkan semua anak kuasanya. Hanya untuk kompor gue. Kebenaran sudah di depan mata. Tenang lagi. Kalian aku saja. Serang mereka kakak. Jangan ragu-ragu. Kalau perlu, bunuh mereka. Serang semuanya. Bang, bantu bang, kroyok bang. Bang, bantu. Yuk mas. Kerang terus. Astagfirullah. Astagfirullah. Semua serang. Serang. Menyerahlah kau manusia. Mampus. Mereka mengincarku. Serang terus. Allah. Mas, kuat mas, kuat mas. Ingat manusia. Membuatmu menang. Bang, menyet bang. Mas, kenapa itu mas? Adik saya matang, kakak. Mereka suruh! Kenapa mas? Basat! Turun. Siapa kau? Cepat keluar. Astagfirullah, guys. Hei. Astagfirullah. Ini mas yang turun mas tadi, mas. Dia yang nyerang apa, bang? Aduh, curah. Coba. Kenapa? Kenapa kau membunuh? Kenapa kau membunuh mereka surah bangsat? Kita sudah lama berkawan. Kenapa kau membunuh kakangku? Semas. Siapa yang memberitakanmu? Apa dia bagian dari kolokati bajinya? Benar, Kakak. Dia memang bagian dari kolokati. Tetapi kolokati tidak pernah memberitakan dia untuk membunuh kakangku. Kakangku Kologati tidak pernah memerintahkanmu untuk membunuh kakangku yang lain. Kenapa kau malah membunuhnya? Sesuai rencana yang kita buat. Hah? Maksudnya? Apa maksudnya, Sokol Kero? Semua arahan darimu sudah saya lakukan. Bangsat Kologati. Di mana Kologati sebenarnya? Tidak usah mencari dia. Cukup dengan saya. Bagaimana? Kerja saya wajib sesuai yang kau harapkan, bukan? Ternyata sudah jelas di sini. Kalian benar-benar mengecewakan. Cukup. Dan kalian tidak bisa menyembunyikan lagi.
Kalian sudah berhasil membunuh ketua adik saya. Sudah saatnya kita bangkit, saudaraku. Tidak akan saya maafkan. Bunuh Surawongso sekarang juga. Coba lakukan. Kurang ajar. Bangsat, saya tidak akan biarkan kau menyentuh adik saya lagi. Tolong kakak. Biarkan dia hidup. Saya inginnya yang mati si Surawongso itu. Dia sangat kuat. Bunuh Surawongso. Lindungi saya. Saya tidak akan tahu. Bunuh suruh bunuh aja mbak. Adik saya, Surawongso. Ini perkuat dia mbak. Tunggu saja, biarkan saya melakukan. Lebih baik kau menunggu di sana. Kau kan satu kelompok dengan saya. Iya kan? Ya. Kalau ini enggak usah dibunuh. Itu yang di belakang itu yang harus dibunuh. Bang. Anak. Apa? Amin mas. Bantuan pak. Bantuan ya. Kau sudah membunuh kan? Kau jangan membunuh kan? Oh, enggak sensor. Banyak kan saya ratakan. Pertama sih sudah masuk dulu itu. Oh, iya itu yang iya. Surawongso duluan. Ah, kamu kerja yang benar, yang becus. Di mana kolokati? Jika memang kolokati itu datang dan berada pada selang selawanmu itu saja, kau tidak ada apa-apa. Hati-hati kak. Dan saya tidak akan membiarkan kau membunuh adik saya. Permainan apa Surawongso? Apa itu kekuatanmu? Jangan. Tenaga kita tidak mencukupi untuk melawan dia. Mundur sekarang. Cepat, mundur. Kita tuh rencana apa? Rencana apa sih? Beritahu kalau kate agar dia datang menemui saya. Mas. Buru-buru paham, Pak. Dia itu salah satu permainan dari Surawongso. Gobet doang yang... Diputar balikan bingung. Ini manggang mudeng, Pak. Mana kau tidak mau membunuh si Surawongso? Terserah saya. Mana dulu yang akan saya bunuh? Perkenalkan. Sesuai dengan wujudnya, Sangga Kru bisa membunuh siapa saja. Apa? Siapa? Sangga apa? Sangga Nal. Apa? Sangga Kru. Kalian semakin terpojok. Dan sebentar lagi kalian satu persatu akan diperbudak. Bahkan akan menyiksa satu persatu dari kalian. Jelas satu kamu ngomongnya. Kelihatan dari mukanya. Lebih baik kalian mundur. Pulang dan duduk manis. Tidak usah ikut campur dalam urusan ini. Itu saja. Kau sering berperang gak? Saya tanya, kamu sering berperang apa enggak? Kalian buta. Ajana saya memegang senjata sebesar ini. Itu karena kehebatan saya dipercaya. Untuk siapa saja saya bunuh. Tapi kamu tidak bisa mengambil sebuah keputusan cerdas dalam waktu singkat seperti tadi. Apa maksudmu? Maksudnya apa? Bisa-bisanya kau berbicara seperti itu. Ya nyata, ketika saya ayo cepat bunuh. Kau bingung. Apa-apa. Hampir saja kamu tadi ketahuan. Tapi nyatanya masih beruntung. Paling sebentar lagi gobetmu yang besar itu akan memegang kamu sendiri. Iya, ini gara kamu. Jadinya gak gerung nanti. Gerung nangis.
Ternyata Guntiring bantuan beneran Gun. Anaknya Surawongso bawa bangga. Siapa? Jadi bad kok. Lagi apa? Sekarang sampaikan ke Surawongso ya. Basi permainannya kayak gitu. Ya kayak desap maning. Maksudnya ini kenal sama Surawongso berarti mas? Suruhannya mbah. Suruhannya itu loh. Dah sebagian dari triknya Surawongso. Surawongso. Mas Nani. Ya. Surawongso membuat sebuah susunan strategi. Sehingga menjatuhkan kita sejatuh-jatuhnya. Ya dengan cara pemain sinetron Indosiar. Pemain berakting. Baru. Pemain baru. Ya acting. Pura-pura ini teman kita. Sandiwara. Acting di sana bayarannya mahal. Kasih tahu mbak cara drama bagaimana? Ikut acting, acting azab saja. Nah ya, azab si pemegang gobet. Ya betul. Gobet petir. Kenapa kalian yang banyak bicara? Harusnya di sini saya yang banyak bicara. Mau bicara apa? Halo. Kamu bicara apa? Coba yang saya ngomong. Ngomong bicara ya. Ngomong. Terus cepat ngomong. Kalian yang takut denganku. Awas. Bagaimana saya bisa ngomong? Cepat ngomong. Kalian saja ngomong terus. Ya, cepat ngomong. Ngomong. Hei. Cepat ngomong. Oke, sudah masuk. Eh, bodoh sekali kau. Hampir saja kita ketahuan. Bagaimana sesuai dengan yang kamu kau hampir saja ketahuan. Kalau saya tidak mengajak kakak saya pulang, kita akan ketahuan mau jadi apa kita. Tapi kan sudah beres yang satu. Sekarang mereka para manusia. Kakak saya satu lagi. Sudah, kita mundur terlebih dahulu. Kabur. Gimana, Pak? Kenapa, Pak? Ini selama Korea pagi hari kok tutup-tutup. Itu turun ke hujung mana? Itu juga, Pak. Kesok berhubung ini. Paling sebentar lagi nih. Urusannya panjang lagi. Ini siapa? Sura Marga. Apa, Bin? Iya, Marga Sura. Mati. Tinggal si Surandanu sama Surawongso. Warga Sura mati katanya. Kayak gini nih ceritanya. Marga Sura sama Surandanu datang membawa sebuah pasukan banyak menyerang kita ngebur-ngebur. Tiba-tiba ada si gerung-gerung siapa tadi malam? Sangga gerung. Ya, sangga gerung. Nempak dari atas loh. Terus kena si Marga Sura mati. Sangga gerung masuk kerja yang bagus. Kamu sudah menjalankan tugasmu acting di depan kita. Padahal itu rencananya mereka. Oh maksudnya bekerja sama dengan kita apa gimana? Ya. Di depan sih. Itu Surandanu. Ya, bukan saya, Mbak. Hah? Iya, itu yang masuk kamu tadi loh. Nah, terus berarti dia nyalakan kita dong, Mas. Ya, jelas, deh. Tujuannya. Ini klasik. Sudah sering dikai gini kita tuh. Makin gemuk itu nanti kita. Di fitnah terus sih. Gak apa-apa, Mas. Ada ilmu. Tapi memang iya. Kisah paling gampang boleh keuntungan sih, Mas. Dan fitnah kayak gitu. Mungkinlah dalam jalan jelekan. Iya, kan enak mulai keuntungan gitu. Kok? Kau tahunya kapan sih pada? Oke, malu-malu kayak gitu nggak boleh dimasukin ke part itu. Part apa? Ya, ya apa aja lah. Nggak boleh. Ini apa sih, Dos? Parte-parte apa? Hah? Bulan apa? Saya yang November. November? Ulang tahun, Jonuk.
Rata gini lho. Kok karep kaya kowe, Mbah? Ulang tahun promosi. Kasih tratang nanti kalau mau gayain. Ora usah. Ini tambah tua.